Halo, assalamualaikum lur, sahabat Wijaya, kembali lagi aku Wijaya, tentunya di channel Wijaya Ngapak. Dilagi nyong arep gawe pecel lele, lagi arep gawe bumbune. Pertama kita masukkan kunir ya, satu jari, dan bawang putih 5 siung. Haluskan. Dan satu sendok ketumbar. Ini untuk 1 kilo lele. Garam 1 sendok makan atau secukupnya. Nek kurang ya ditambahi dewek. Dan masukkan jahe ya, setengah jari. Jadi ini bumbune ana kunir sejari, jahe setengah jari, bawang putih 5 siung, ketumbar 1 sendok makan, karo uyah atau garam 1 sendok makan atau secukupnya. Ini dari dilebok nama ring lelenya yang harus dirumati. Kita masukkan bumbunya. Diaduk-aduk, men rata, men bumbu meresap. Ngomong garing goreng tok. Goreng oleh. Wis garing di entas. Dan ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat sambal pecel lele. Ada tomat 3 biji, ada bawang putih 5 siung, bawang merah 3 siung, cabai rawit 10 biji, cabai merah besar 15 biji. Ini nanti semuanya direbus dahulu. Dan ini digoreng pakai terasi ya. Ini terasinya digoreng nanti. Dan semua bahan yang untuk membuat sambal kita rebus dahulu, kecuali terasinya. Terasinya kita goreng. Nanti setelah ini, setelah direbus, kita ulek-ulek dan kita goreng. Dan semua bahan yang kita rebus tadi kita ulek, kita haluskan ya. Boleh menggunakan blender, tapi kayak blenderku lagi rusak, jadinya diulek saja. Kasih ya yang sudah digoreng. Ulek. Garam setengah sendok makan atau secukupnya, gula jawa atau gula merah ya secukupnya,
Dan ini kita goreng ya. Kita goreng sebentar. Kita goreng. Dan kita kasih micin ya. Kita kasih micin bagi yang suka micin. Sedikit saja. Dan inilah ya, pecel lele. Mudah dan lezat sekali. Bagikan kepada teman-teman Anda agar teman-teman Anda tahu apa yang Anda tahu. Bagi Anda yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis dan sekali untuk seumur hidup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.